Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat melakukan penggeledahan di rumah kediaman Sekda Karawang. Selain di rumah kediaman, penggeledahan juga dilakukan di 3 lokasi lainnya, yakni di kantor Sekda, kantor Dinas PUPR Karawang, serta kantor Dinas Bapeda Karawang. Penggeledahan yang dilakukan di rumah kediaman Sekda Karawang ini, tim Kejati Provinsi Jawa Barat dikawal petugas dengan bersenjata lengkap. Penggeledahan ini juga disaksikan langsung oleh Sekda Karawang, Acep Jamhuri. Penggeledahan oleh Kejati Jabar ini juga dilakukan di 3 titik lokasi lainnya. Sebelumnya, penggeledahan dilakukan di kantor kerja Sekda Karawang, kantor Dinas PUPR Karawang, serta kantor BPKAD Karawang. Kita mencari dokumen-dokumen data BPI terkait perkara Islam Karawang ya. Jadi kita melakukan penyitaan, kita melakukan penggeledahan itu untuk mencari data dokumen BPI untuk nantinya membuat terang suatu tindak pidana. Kita memperkuat mengumpulkan alat bukti di penyidikan ini. Terus sifatnya masih pemeriksaan atau penyelidikan? Penyidikan. Dalam penggeledahan, tim Kejati Jawa Barat melakukan pencarian dokumen penting terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi ruislah atau tukar guling tanah antara pemerintah Karawang dengan PT JIL. Apa yang dilakukan oleh biar masyarakat terang-terang. Dan apa yang kemudian dilakukan? Bapak mengundangkan pengacara. Tim Kejati Jabar kemudian membawa beberapa dokumen yang dicari. Dalam kasus ini, Kejati Jabar telah menaikkan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Tariana, Karawang.